inilah entah mengapa sampai saat ini lebih memilih tinggal di tuh rumah. Ini kayak pernah tahu nih rumah bilik tersebut. Siapa nih? Ada YouTuber. Ini orang jauh nih. Mas Jerry. Kok bisa ada di gunung nih, Mas? Mantap, ya. Gimana ceritanya nih? Luar biasa nih pemandangannya, Mas Jerry. Wonderful sangat ya. Ini Mas Enesiaman ya. Dinginnya enggak terlalu ya, karena ada angin aja nih. Ya nih. Kabut. Ini kita sekarang berada di puncak pegunungan Bantar Angin. Bantar Angin. Ya, puncak tertinggi nomor 2 Mas Oni di Gunung Kidul ya. Sudah Mas Oni di sana terpatas. Iya. Kita untuk ke rumah Mbah Karsoyo yang hidup sebatang kara di rumah gedek atau rumah kayu. Di Gunung Kidul ini masih banyak ya Mas Sonia, rumah di gedek, rumah alami, rumah asli. Jerami-jerami. Iya. Masih rumah joglonya masih terawat. Rumah joglo. Luar biasa. Ada? Ya, sebenarnya ini setelah menginap semalam di Kampung Kerinjing, kemudian perjalanan saya kembali menuju ke Sleman. Nanti rute nih mau nimburkan dulu nih sama Mas Oni. Lewat mana Mas Oni anaknya nih? Lewat Sambi aja Mas. Lewat Sambi ya? Ya lewat Sambi. Oh gitu. Jalurnya agak panjang sih kalau Sambi. Ya udah, jadi kita nggak lewat kemarin lagi Colongop ya? Lebih ekstrim. Ngeri. Oke oke, benar. Untuk menghindari ya ini ya beban berat ya. Jangan langsung satu dong. Bisa, lagi corona ini. Ada ya? Sari. Nanti di jalan ya. Oke. Apal kan Om? Ya. Mas Oni apal? Siap, insya Allah. Nah, ini mulai berangkat lagi jam 9.08. Siap. Kita rute belok kiri ya. Tercapan ke kiri. Ya. Ini lurus terus, gak salah. Ya. Kita lambangin. Nah ini ada jalan ke kanan nih, aku mau menuju ke Grand Hill. Kembali perlahan meninggalkan Kampung Kerinjing, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, jam 09.14. Oh iya, Kabupaten Gunung Kidul, maaf. Jalan pada pagi hari. Kemarin kemari pas sore ya. Siang. Di depannya apa sih lumayan dalam. Ini masih mending. Ada yang kemarin dalam ya? Ada. Di dekat yang lalu. Oh ini. Dalam juga. Di sini kanan nih. Kelurahan Mertelu. Setelah 200 meter, belok sedikit ke kiri menuju Jalan Harbo Mulyo Mertelu. Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Harbo Mulyo Mertelu, lalu belok kanan ke Jalan Harbo Mulyo Mertelu. Jadi rute kita nih setelah dari Kampung Kerinjing baliknya nggak lewat Celongop, melainkan lewat ini Sambu apa? Sambi Pitu. Sambi Pitu. Ke Jalan Hargo Mulyo Mertelu. Terus lewatnya Piungan. Itu. Selamat datang. Wonosari kanan. Perlu di kita kanan. Gunung Kidul Handayani. Ya ini di depan ada pertigaan. Kalau ke kanan itu ke Celongop. Tapi ini lewat kiri, tidak lewat Celongop. Rute kemarin kan sudah lewat Celongop. Gedangan Hargo Mulyo. Mulai masuk jalan Gedang Sari jam 9.28.
Ya, melewati Masjid Besar Al Hikmah. Mana nih, Mas? Bisa lurus. Mau menanjak, Putra. Jalur ini Bidang Sari Gunung Kidul Wonosari. Oh, enak jalannya mulus. Oh iya, ini jembatan panjang ini. Ya benar ini. Iya, yeah. Ini nak kan penting, ini nak kan ini penting, ini nak kan ini yang baru nih. Jembatan panjang. Itu perbatasan apa jembatan panjang? Perbatasan kali apa ya, antara melewati Buyutan. Bergabung ke jalan utama Jalan Raya Provinsi jam 9.43. Ini adalah jalur bis yang dari arah Semin Wonosari, Murni Jaya Group dan lain-lainnya. Ada bis kan, wisata, ya. Bis besar masuk. Bensin, kiri jalan. Nah, banyak bus wisata ya. Wijen. Wijen, iya benar. Ada elop, elop wisata juga. Desa Beji, Kecamatan Pato. Letter S. Wah, ada bis aneh, bisa angkat loh. Mas, udah enak, bisa betul. Wah, ketemu Indotrans. Andrew. Jangan dulu ya. One way. Nggak boleh ya? One way ini. Karena baru satu jalur ya? Iya.
jalur baru ini. Ya. Tapi ada masuk kan? Hah? Ada masuk ya? Jakarta. Coba bisa gitu. Masih bis wisata. Jogja atau SBM. Enak wisata. Jogja lurus ke kanan alternatif ke Klaten. Juga ke desa wisata Kelanggeran. 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 Ini berbatasan nih skuternya mas. Ini yang one way ini. Mau buat motor sama mobil dong. Ini nih ikon Gunung Kidul ya, Gunung Kidul. Selamat datang kalau nggak salah nih, abis tikungan ini depan. Abis ini Wonosari ya? Iya, yang puncak itu ya, ini yang tugu gede itu. Selamat datang, selamat datang Gunung Kidul ya. Betul, ini abis tikungan ini nih ya. Bus apel maksudnya udah hebat tuh. Hebat. Geopark Gunung Kidul. Oh iya benar tuh. Selamat datang Gunung Kidul. Selamat datang Gunung Kidul. Selamat jalan nih. Kape-kape itu langsung gunung itu masih berkabut tuh bawahnya. Mana? Kanan jalannya tuh jatuh kabut tipis, langsung terlihat kota Yogyakarta, Sleman dan sekitarnya.
sih. Nah, ada gas di perinya. Wisata hijau. Pandawa 87. Mantap. Oh, dia pada berlayar sisi kanannya. Wisata Kusuma aja ya. Entar kita tuh putar balik ya. Lurus ya. Lurus. Kalau gitu kan tandanya begini tuh belok. Oh ini. Ya terlalu berat terlalu. Iya benar terlalu. Irung Petro kali ya? Hah? Irung Petro bukan? Oh, oke. Bandara. Itu perambanan cuma 10 kilo dari sini, cepet. Kayaknya biar ketemunya sama lewat Solo kok cepetan sini. Kayak enggak sih, sama aja sih. Cuman aksesnya doang yang ini lebih enak, santai. Ini lebih muter mas ini. Iya. Iya kan? Piungan udah. Ini kita rute dari Wonosari, dari Gunung Kidul mau tembus ke Prambanan. Tadi nggak lewat Celongok, lewat apa? Jalur utama, Sambi Pitu. Sambi ya? Sambi. Sambi Pitu. Oh, jalan utama, jalannya bus besar. Jadi ini sudah sampai Piungan kita sekarang. Jam berapa nih? Jam 10.05. Ini perjalanan dari atas tadi. Mulai start jam berapa mas? Lupa saya. 9.15 betul. Berarti 45 menit dari Gedang Sari. Perjalanan ke sini 25 kilo mas. Ditempuh 45 menit. Lumayan singkat ya? 25 kilo. Karena kan medianya gunung mas, gak bisa ngebut. Dan tadi memang santai. Walaupun lancar tapi kan bensin masih aman. Masih kurang satu. Kurang satu bar. Padahal kemarin dari geber-geber di tanjakan Celongok ya. Iya, irit kan? Udah muter-muter ke gunung, Batur Turu. Itu juga ada nguras tenaga ya. Iya. Top.
ya paling nanti sampai rumah bisa kurang satu, nggak kurang dua. Ini kirinya ada ini mas, jembatan kereta. Iya betul bang, besi. Warna biru. Ini pernah rel... ini pernah. Tuh kan. Kereta apa? Yang perbaikan rel mas. Iya. Itu canggih di depan. Solo Klaten kiri. Udah kita lurus ya kemarin. Kiri Yogyakarta. Kita lurus. Ini ada pertigaan. Pertigaan perempatan. Ini adalah Candi Prambanan. Iya, kelihatan candinya tuh, kepalanya. Ke arah utara. Prambanan. Belok kiri. Tengok mbak, iya cakep mbak. Belok kiri. Belok. Kemudian, belok sedikit ke kanan. Prambanan. Jam berapa sekarang? 10.23. Jam 10.23.